Assalamualaikum teman-teman ayah bunda di rumah. Hari ini saya sedang melakukan aktivitas kegiatan olahraga di sore hari, karena olahraga tidak hanya di pagi hari ya. Pokoknya kamu punya waktu kapan aja deh, mau pagi sore terserah, yang penting sempatkan sedikit waktunya buat olahraga. Ayah bunda di rumah, jangan lupa ya tetap olahraga, karena kita menikmati hidup ini dengan penuh bahagia, dengan penuh jiwa yang sehat. Jangan sampai kita sakit dulu baru awas. Oke, kita apa tadi ya? Kita menikmati hidup ini dengan cara yang sehat. Jangan kita sakit dulu baru mengikuti pola hidup yang sehat. Karena dengan hidup yang sehat, pastinya kita siap menikmati, kita siap dengan kekuatan kita untuk menghadapi tantangan di kehidupan ini. Oke? Bu Eti. Iya, Pak Herman. Dari mana, Pak Herman? Saya baru lari-lari sore nih, Bu Eti. Bu Eti lagi ngapain? Ini baru beli mie goreng. Anak saya lagi susah banget makan, Pak Herman. Emang kenapa? Ya, nggak tahu. Dia nggak mau makan. Terus ya, karena dia maunya mie, yaudahlah makan. Pak Herman, gimana ya? Anak saya itu susah banget makan, Pak Herman. Jadi, dia itu makan sayurnya susah. Selera makannya itu beneran turun. Jadi ya mau gak mau, dia cuma mau mie, Pak Herman. Bahaya gak sih kalau buat kesehatan anak-anak itu bahaya gak sih, Pak Herman? Itu bahaya, Bu Eti. Anak jangan boleh makan mie terus-terusan. Bahayanya apa, Pak Herman? Kata Bu Bidan, katanya ada stunting-stunting itu pengaruh gak sih kalau misalnya tiap hari makan mie baik itu bahaya gak, Pak Herman? Oke, gini aja Bu Eti, sambil duduk aja, capek, berdiri terus. Jadi gini ya Bu Eti, saya jelaskan sedikit tentang penyebab stunting Bu Eti. Penyebab stunting itu ada dua. Apa saja Pak Herman? Yang satu langsung dan yang kedua tidak langsung Bu Eti. Kok kayak siaran TV aja ada langsung dan tidak langsung? Pak Herman, bisa jelaskan apa itu penyebab stunting yang langsung dan tidak langsung? Masa kayak siaran TV aja ada langsung dan tidak langsung? Oke gini ya Bu ya, itu nanti akan saya jelaskan di pertemuan kelompok Bu Eti. Oh, pertemuan kelompok besok bulan ini Pak Herman? Iya, tapi kebetulan karena Bu Eti ketemu dengan saya duluan, saya akan jelaskan dia sedikit ya Bu Eti ya. Oh, itu informasi yang sangat menarik itu untuk teman-teman. Ini penting Bu Eti, itu besok akan saya sampaikan di pertemuan kelompok. Lalu penyebab langsung stunting itu kurang asupannya gizi pada anak ibu. Iya, itu Bu Eti. Iya. Itu bisa dilihat dengan cara memantau status perkembangan anak pada layanan posyandu. Wah, rame ya Bu Eti ya. Rame di sini. Penyebab langsung itu apa cuma dari makanan, Pak Herman? Ya, bisa saja penyebab tidak langsungnya. Penyebab langsung ini masih penyebab langsung. Woi. Hei. Selain itu, penyebab stunting langsung itu dari penyakit berulang Bu Eti, misalnya diare, terus tambah dengan cacingan. Cacingan bisa bikin anak stunting? Bisa Bu Eti, itu sangat mungkin. Iya betul. Nah, kalau penyebab tidak langsung adalah tidak diberikannya stimulasi pada anak atau rangsangan. Rangsangan? Iya, rangsangan. Rangsangan stimulasi pada anak dan juga pola hidup yang tidak bersih atau tidak sehat. Dan juga lingkungan yang tidak sehat buat si atau lingkungan yang buruk, begitu. Jadi penyebab stunting itu ada yang secara langsung dan secara tidak langsung, Pak Herman. Iya, ada dua itu Bu Eti. Kalau yang langsung itu yang dari makan. Betul. Terus
dari penyakit diare, betul, cacing, itu Pak Herman. Iya, betul. Oh, makanya saya sampaikan sama teman-teman ya. Yang sama itu, ibu-ibu. Iya, sama ibu-ibu. Besti. Ibu besti. Batuk, Bu. Pak Herman, kalau penyebab stunting itu apa ya, Pak Herman? Oh iya, kalau penyebab anak itu bisa menjadi stunting itu ada banyak, Bu. Yang pertama, anak tidak imunisasi. Terus anak atau kita itu tidak mencuci tangan dengan air bersih dan dengan menggunakan sabun, kurang gizi. Terus juga dia tidak datang ke posyandu atau ke layanan kesehatan. Selanjutnya itu dia BAB sembarangan atau tidak memiliki jamban yang baik, begitu Bu Eti. Baik Pak Herman, terima kasih banyak ya informasinya. Saya jadi tahu kalau stunting itu bisa disebabkan berbagai hal ya Pak Herman. Saya tunggu besok di pertemuan kelompok sama teman-teman semuanya. Ibu-ibu pasti nungguin Pak Herman. Gak apa-apa Bu Eti, saya juga kebetulan lagi olahraga sore ini. Terima kasih air putihnya ya Bu Eti ya. Iya Bu Eti, sampai jumpa lagi di pertemuan kelompok Bu Eti. Demikian obrolan saya dengan satu KPM saya di dampingan saya terkait dengan stunting, penyebab stunting. Oke, baik. Salam olahraga, tetap sehat dan laksanakan pola hidup sehat yang baik. Dadah, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.